Tentuan nombor basket. Sebenarnya umat Islam ni ada dua raya. Dua sahaja hari raya. Raya puasa, hari raya haji. Hari-hari lain adalah hari-hari tak dikategorikan sebagai hari raya. Ha? Tapi ada hari yang berasaskan budaya dan ada hari-hari yang dimuliakan di dalam Islam. Ashura. Ashura bukan hari raya. Ashura bukan hari raya. Tapi hari dimuliakan di dalam Islam. Hari apa lagi dimuliakan di dalam Islam? Hari Isnin, puasa, hari Khamis, hari Isnin, hari kelahiran Nabi SAW dimuliakan di dalam Islam. Lagi hari apa lagi dimuliakan di dalam Islam? Ha? Hari Jumaat dimuliakan di dalam Islam. Lagi hari-hari di dalam bulan Syaban yang mana Nabi SAW memperbanyakkan puasa. Dia ada pengkhususan hari-hari dan bulan-bulan tertentu yang disebut secara spesifik kemuliaan perlaksanaan ibadat-ibadat khusus di dalamnya. Yang tak disebut, jangan pandai-pandai pergi buat. Yang tak disebut. Ini masalahnya. Contoh yang tak disebut. Tersebar beberapa hari ini, maha guru mana, tak tahu. Ada dia boleh sebar dalam grup WhatsApp grup. Ada maha guru duk sebarkan hari Jumaat yang kena dengan berapa hari bulan lah, apalah. Di penghujung Ramadan. Bererti akan jadi apa dia kata? Kena qada puasa, kena qada solat lah, apalah. Kafarah lah, apalah. Macam-macam lah. Itu bukan tu saja, nanti dia akan main macam-macam lagi sebenarnya. Tapi itu salah satu daripadanya. Jadi, perkara-perkara yang seperti ini, jangan kita memandai-mandai, menokok tambah. Kemuliaan hari-hari tertentu, di sisi Islam, mesti kena ada nas. Amalan khusus pada hari-hari yang dimuliakan itu, pun mesti kena ada nas. Tuan-tuan dan puan-puan, contoh kita katakan, hari Ashura, hari mulia. Amalan khusus padanya, puasa. Okey, boleh buat. Tapi kalau menetapkan bubuk suara contohnya. Tapi masyarakat kita dia tak tetapkan. Dia budaya, dia budaya. Tak apa. Saya nak kata ni contoh. Tetap mesti kena buat. Bubuk suara mesti kena hari itu je. Dia tak boleh. Satu Ramadan tak boleh buat suara. Dia kena hari Ashura saja. Yang tu sampai jadi macam tu. Salah ke betul? Salah. Dia tak boleh. Walaupun saya bagi contoh sahaja. Okay. Demikian pada hari Isnin. Hari Isnin kemuliaannya adalah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ibadat yang ditentukan pada hari Isnin yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis adalah puasa. Okey. Tapi bila kita pergi kata dia mesti kita kena salat dengan jumlah bilangan rakaat tertentu. Zikir dengan jumlah-jumlah tertentu. Ini ada tak? Yang ni tak boleh. Menetapkan ibadat-ibadat tertentu pada dengan jumlah-jumlah tertentu, dengan sekian-sekian dan sebagainya, mesti berpandu dan bergantung sepenuhnya kepada nas yang ada. Demikian juga hari raya. Tuan-tuan dan puan-puan, hari raya haji, hari raya puasa ni, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang besar untuk umat manusia, kita kena ikut prosedur dia. Kaedah tata cara menyambutnya supaya kita melalui hari-hari ini dengan cara yang berdisiplin dan penuh beretika. Dia tak langgar etika yang sebenar. Okey. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata apa? Qadima Rasulullah SAW al-Madinah. Walahum yawman yal'abuna fihima. Faqala ma hadhani al-yawman. Qalu kunna nal'abu fihima. في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدى لكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رسول صلى الله عليه وسلم datang ke Madinah yang mana penduduknya ada dua hari yang mana mereka bergembira di keduanya. Nabi tanya depa hari apa ni? Depa kata kami bergembira pada kedua-dua hari ini daripada zaman jahiliyah dulu lagi. Maknanya dah jadi budaya dan adat kami. Kata sebahagian para ahli ilmu, mereka meneliti ni Syekh Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna yang mengulas yang mengulas hadis ini, kata dia mereka menyambut dua perayaan, Nairuz dan Mahrajan, perayaan yang disambut oleh ajaran Majusi dulu. Okey, depa syok, dia dah jadi budaya lah, dah jadi budaya, dah jadi satu kebiasaan.
Macam orang kita April Fool, kebiasaan. Dia dah jadi budaya. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi sebenarnya Nabi tegur benda ni lah. Pasal dia bukan budaya Islam. Contoh Ashura. Ashura ni budaya siapa? Datuk Ashura budaya Islam lah asal. Syiah yang biru. Katok belakang tu, tu Syiah. Ha, pukul belakang tu Syiah. Kalau kita tanya, jangan kita sebut Ashura ni budaya Syiah. Ashura ni asal budaya Islam. Memang budaya Islam. Pensyariatannya sebelum daripada zaman Nabi, asal puasa kita adalah puasa hari Ashura. Sebelum pensyariatan, puasa Ramadan. Memang dah ada. Jadi disambung seterusnya. Contoh lagi, berkhatan. Asal khatan ni memang ada. Ia adalah praktis daripada zaman Nabi Ibrahim AS lagi. Ikhtatana Ibrahim bahawa wahuwa benu thamanina sana. Nabi Ibrahim berkhatan ketika mana umur dia 80 tahun. Jadi, dia diteruskan pensyariatan tersebut di zaman kita dan seterusnya. Tapi ada budaya-budaya yang Nabi tak bagi sambung lah. Contoh ni. Pasti dia bukan mai daripada budaya Nabi-Nabi terdahulu. Dia mai daripada ajaran lain. April Fool katakan. Mai daripada ajaran lain. Lepas tu ada yang jenis apa? Hari yang pakai apa ni, buah labu. Halloween. Buah labu. Ha? Halloween, Halloween, la ilaha illallah. Dia jadi program. Dia jadi program. Okay, no. Program. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi, bila kita pergi kedai makan, dia tengok apa dia pakai topeng semua ni. Kat kedai ni, dia punya pelayan waiter-waiter, dia semua pakai pelayan-pelayan kedai semua pakai. Uish, apa ni hari apa ni? Dia dah jadi, dia nak bawa masuk budaya tersebut. Ha? Jadi, tuan-tuan, ni satu hal yang bahaya. Kita buat masuk benda-benda yang tak betul. Budaya-budaya yang bukan daripada budaya Islam. Kita yang buat. Kalau orang bukan Islam tu, mereka tu hak mereka lah. Ini saya bercakap dalam konteks orang Islam sendiri. Sebab tu Nabi bila mereka ni dah peluk Islam, golongan Ansar dah peluk Islam, Nabi nampak mereka duduk bergembira di dua hari ini. Yakni hari Nehruz dan Mahrajan, sambutan nenek moyang mereka dulu. Hak dulu dah lama dah sambut ni. Tuan-tuan dan puan sekalian. Ha? Nabi tegur. Nabi kata apa? Nabi tak kata, tak apalah hangpa nak buat-buat ni, ada yang Allah ajak ni, ada hari raya haji, hari raya puasa ni, yang ni pun bagus juga, hangpa kena buat yang ni. Tak. Nabi terus bagi satu statement yang tegas, firm. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah qad abdalakum bihima. Allah tukarkan kedua hari raya yang hangpa duk sambut ni dengan dua hari raya yang hangpa kena bergembira dengannya. Yaumul Adha, Yaumul Fitri. Tukar terus. Tukar maknanya batalkan. Hampa kena berhenti yang lama. Hampa kena ganti dengan yang ni. Ha? Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, hari raya, kedua-dua hari raya ni adalah hari yang sangat besar di sisi kaum muslimin.